Sobat Blue. Buat kalian yang masih bingung gimana sih caranya kirim Blue Gift, sini aku kasih tahu caranya. Pertama, kamu buka aplikasi Blue, klik icon transaksi yang ada di sudut kanan bawah ini. Lalu pilih Blue Gift. Setelah itu, kamu masukkan nama dan nomor handphone penerima. Lalu masukkan jumlah uang yang mau dikirimkan. Oh iya, pastikan saldo Blue account kamu cukup ya. Nah, di sini kamu juga bisa pilih kartu Blue Gift dan tulis pesan yang kamu inginkan. Karena besok Imlek, aku pilih yang versi angpau lalu klik lanjut. Setelah itu, pastikan semuanya benar lalu klik kirim. Selanjutnya, kamu konfirmasi dan masukkan PIN. Dan yeay, berhasil. Link Blue Gift akan terkirim ke WhatsApp atau SMS penerima. Gampang kan? Nah, teman aku udah terima nih link yang aku kirim via WhatsApp. Langsung klik linknya, lalu klik ambil Blue Gift, masukkan nomor OTP yang dikirim via WhatsApp. Selanjutnya, kamu bisa ambil Blue Gift lewat Blue atau lewat bank lain. Karena teman aku pakai Blue, jadi dananya langsung masuk deh. Gampang banget kan caranya? Kalau kalian udah coba, jangan lupa share ya.